Halo guys, hari ini kita ingin bermain Rainbow Maze. Kita mulai ya. Kita coba. Kang, gak itu sih. Cara join. Kita tunggu ya. Di sini ada pintu. Di sini ada pintu. Di sini kan spawnnya. Kemunculan dunianya di sini. Pakai komen blok output. Nah, gimana sob? Itulah ide eksperimen anti mainstream versi Warung Soba. Biar saya lebih semangat, silakan share video ini ke media sosial kalian. Start. Start map Rainbow Maze. Light blue. Sim sih. Baik, gampang yang level pertama. Tapi licin. Ini mode apa? Bertahan hidup. Sini, ikutin aku. Ya, sebelum seseorang membeli HP, biasanya akan melihat review dari YouTuber untuk mengecek kesesuaian HP tersebut ya, sob. Dan yang paling penting, punya duitnya. Nah, ternyata review atau ngetes HP itu memang harus ada risetnya, karena kalau dilakukan sembarangan, maka akan sangat beresiko. Kali ini aku suguhin beberapa momen ngetes HP yang gagal. Let's go! Sini! Ada Salkar. Oh, ini yang tadi. 8. Terlanjur pecah. Halo guys, Bambang di sini dan ini adalah Santoso. Wih, tarik coy. Seorang pria ini kita skip. Tadi ternyata guys, tadi di itu diamond blocknya. Sini nih ada tombol batu. Ada diamond sini. Sini. Ini masnya emosian banget, sob. Hati-hati loh. Takutnya lama-lama ada yang ngeprank. Oke. Mungkin karena HP-nya tidak sesuai dengan harapan dan sudah terlanjur pecah juga. Hati-hati loh, takutnya ngeprank loh nanti lama-lama. 2014 itu belum secanggih sekarang ya teknologinya. Takutnya. Hati-hati loh, takutnya lama-lama ngeprank. Aku sekarang. Sebelum melakukan sesuatu yang di luar batas wajar, alangkah baiknya itu dipikirin terlebih dahulu, sob. Jangan sampai kejadian yang dialami cowok di video ini menimpa kita semua, sob. Nah, yang hati ingin menikmati barunya ini anti air, tapi malah berakhir seperti ini. Gak ada checkpoint. Kalau jatuh. Ini, sini. Enggak, aku udah coba. Aku sekarang pumpkin. Ah,
ini tidak boleh ditiru di rumah ini sob, nggak boleh ya. Itu YouTuber di endorse, dikasih, nggak beli sendiri HP-nya, mau di blender, mau di lindas juga nggak apa-apa. Nah kalau beli sendiri, kita skip, kita pakai lompat guys. Buat cipratan-cipratan yang iPhone aja itu ada batasnya sob. Tahan air dengan keterangan dalamnya itu sampai 1,5 meter. Nah, apa sih kamu mulai yang teleport sini? 2 jam direndam ya mati bebek. Au. 2 jam kok. Kamu jangan ikut tadi enggak tahu jatuh. Aku juga jatuh tadi. Kita skip. Nah, guys, kita di pin. Kayaknya bisa jadi lanjut part 2. Tadi di pin kayaknya. Wapet. Aku ketemu. Sekarang kamu. Seorang bocil terekam kamera sedang mencoba menghancurkan HP Oppo Evan Plus-nya. Yang katanya tahan banting juga anjir. Aku di sini ya biar nanti kamu tahu di mana diamond block-nya. Kamu ke aku ya, ini aku yang ada namanya. Kita lanjut. Ini itu dark green. Sekarang aku. Kalau aku ketemunya salvernya mulu. Orang tuanya atau belum ya? Bukannya dipakai baik-baik kan, tong? Malah dibanting-banting sampai retak. Sampai akhirnya layar HP pemberian orang tuanya itu retak cukup besar, sob. Ayo, yang tadi ikutan mukul-mukul, minjak-minjak itu awas, siap-siap ya. Termasuk pemuda di video ini setelah mendengar kalau servernya deket banget. Ini aku ketemu diamond block-nya. Nah guys, di sini Alvaro. Ah. Thanks for playing. Gimana tadi map-nya? Aku pengen lihat, melihat mapnya. Aku juga kalau misalkan keluar dulu ya. Padahal kan kalau dipakai biasa. Aku operator loh. Aku ganti ya, kamu operator coba. Kamu klik comment blocknya itu. Oh ya kan ini survival. Juga, Toso, ya. Ya ini buat pelajarannya, sob. Jangan pernah ditiru. Kalau misalkan itu beli sendiri, apalagi dibeliin mama atau papa ya, nggak boleh. Au. Nah jadi segitu aja guys, gamenya, dadah.